Hai semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Dapur Wana Rahmi. Di video kali ini, aku mau bikin bolu pandan lapis ini enak banget, lembut, moist, dan cara bikinnya juga gampang. Dan bolu ini cocok banget untuk ide jualan, isian snack box, ataupun untuk sajian acara-acara tertentu, misalnya seperti arisan dan lain-lain. Nah, bagi kalian yang pengen tahu cara buatnya, yuk simak terus video ini sampai selesai. Langkah pertama, aku akan lelehkan dulu margarin sebanyak 100 gram. Nah, di sini aku pakai butter margarin supaya nanti tuh lebih wangi hasilnya. Kalau udah meleleh ini bisa disisihkan sampai dingin. Siapkan wadah, lalu masukkan 5 butir telur ayam. Tambahkan 80 gram gula pasir. Tambahkan 20 gram susu bubuk. Dan tambahkan 75 gram tepung terigu. Kemudian tambahkan juga 1 sendok teh emulsifier. Di sini aku pakai SP, bisa juga pakai ovalet ataupun TBM. Lanjut semua bahan dikocok aja menggunakan hand mixer. Nah, di sini aku pakai metode all in one ya, teman-teman. Jadi semua bahan itu langsung aja dikocok bersamaan sampai kental, putih dan berjejak seperti ini. Kalau udah, matikan dulu hand mixernya. Kemudian aku akan sisihkan dulu adonan ini aku ambil 2 sendok makan Yang aku sisihkan ini nanti bakal aku jadikan motif di bagian atas bolunya Nah kemudian ini lanjut adonannya aku tambahkan vanilla essence Aku tambahkan juga pasta pandan ini pakai secukupnya aja Lalu masukkan margarin yang udah dilelehkan sebelumnya Lanjut nyalakan lagi hand mixernya pakai kecepatan paling rendah saja Adonannya dikocok sekitar 30 detik, nggak sampai 1 menit. Ini asal tercampur saja ya. Nah, kalau udah tercampur, matikan lagi hand mixernya. Kemudian untuk memastikan adonannya benar-benar tercampur rata semua bahannya, aku gunakan spatula seperti ini. Diaduk pakai teknik aduk balik ya, teman-teman. Nah, ini adonannya udah siap. Untuk adonan yang aku sisihkan tadi, aku tambahkan pasta coklat secukupnya dan diaduk-aduk sampai tercampur rata. Adonan yang berwarna coklat ini nanti akan aku jadikan motif di bagian atas bolu pandannya. Kalau udah, ini disisihkan dulu. Tuang adonan ke dalam loyang. Di sini aku pakai 2 buah loyang ukuran 20 x 10 cm ya, teman-teman. Nah ini adonan yang aku kasih pasta coklat tadi, aku tuangkan di atas bagian adonan yang rasa pandan. Ini acak aja, dan kalau mau dikasih motif, ini tinggal pakai tusuk sate aja, motifnya random seperti ini. Jadi motif coklatnya ini menyerupai marmer gitu ya. Nah kalau udah, ini adonannya udah siap untuk dipanggang. Panaskan oven di suhu 165 derajat celcius selama 10 menit Kemudian masukkan adonannya Di sini akan aku panggang selama 30 menit Menggunakan api atas bawah ya teman-teman Suhunya tetap di 165 derajat Panggang sampai matang atau sesuaikan oven masing-masing Nah kalau sudah matang seperti ini Bolunya bisa dikeluarkan dari dalam oven ini akan aku angin-anginkan sebentar sekitar 5 sampai 10 menit supaya uap panasnya sedikit berkurang. Kalau udah ini tinggal dilepaskan atau keluarkan aja dari dalam loyang seperti ini. Letakkan di atas cooling rack supaya uap panasnya cepat hilang. Nah, karena ini masih ada kertas atau baking papernya bisa dilepaskan terlebih dahulu. Teman-teman bisa lihat ini tidak gosong sama sekali ya. Nah kalau udah tinggal aku kasih aja selai coklat secukupnya Teman-teman bisa pakai selai kesukaan kalian masing-masing misalnya selai nanas, blueberry, strawberry Kalau ada kalian suka nutella juga boleh ya teman-teman makin nikmat lagi Ini tinggal diratakan aja seperti ini kemudian tumpuk dan ini dirapikan sambil ditekan-tekan dan dipadatkan Kemudian tunggu hingga set kalau udah set seperti ini, bagian pinggir atau sisirannya dirapikan. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Bolu pandan lapisnya cakep banget. Kemudian bisa dipotong-potong aja sesuai selera kalian. Nah, di sini aku potong ketebalan sekitar 2 cm. Teman-teman bisa lihat ini pori-pori bolunya kecil banget. Udah dipastikan bolunya super lembut dan moist banget. Nah kalau mau dijual atau dijadikan isian snack box bisa dimasukkan plastik OPP dan dikasih stiker thank you seperti ini tampilannya lebih menarik ya teman-teman Tuh udah layak banget untuk dijual Untuk bolunya ini bisa dijadikan ide jualan isian snack box ataupun untuk acara-acara keluarga gitu Bisa juga untuk sajian arisan ya teman-teman Nah kalian bisa lihat ini bolunya empuk banget menul-menul mirip banget kayak spons gitulah ini bener-bener moist rasanya enak banget lembut manisnya pas dan gak bikin seret di tenggorokan tuh teman-teman bisa lihat ini kelihatan moist banget dan bolunya itu sama sekali gak kering rasanya enak bikinnya gampang banget cocok banget untuk ide jualan yuk teman-teman cobain bikin juga di rumah selamat mencoba wassalamualaikum